Dalam dunia olahraga termasuk sepak bola, momen yang paling dinantikan pemain atau tim saat mengikuti sebuah kompetisi adalah mengangkat piala atau trofi. Ketika seseorang pemain sepak bola berhasil memenangi penghargaan individu dan sebuah tim sepak bola berhasil menjadi juara dalam sebuah kompetisi, maka akan mendapat hadiah berupa piala atau trofi. Ya, piala atau trofi adalah suatu benda penghargaan yang diberikan kepada seseorang atau tim karena suatu pencapaian tertentu. Kehadiran sebuah trofi dalam dunia sepak bola dan cabang olahraga lainnya tentunya sering diberikan pada event puncak atau partai final. Piala atau trofi dapat berbentuk dengan berbagai macam seperti cawan, mangkuk, atau cangkir. Selain itu, beberapa trofi dalam dunia sepak bola ada yang memiliki harga yang sangat fantastis alias mahal. Lantas trofi apa saja yang mahal dalam sepak bola? Berikut adalah 5 trofi sepak bola termahal di dunia, seperti dilansir dari laman Salamun TV. 1. Piala Dunia. Piala Dunia merupakan turnamen sepak bola antar negara paling bergengsi di dunia. Negara-negara yang masuk di Piala Dunia akan memperebutkan sebuah trofi berbahan emas. Trofi Piala Dunia berbahan emas 18 karat, dengan 2 lapisan perunggu. Ini adalah trofi sepak bola termahal di dunia sejauh ini. Harga dari trofi Piala Dunia senilai 17 juta euro, atau setara 276,5 miliar rupiah. Jika mengacu pada kurs ketika artikel ini diterbitkan. 2. Piala FA Trofi asal negeri Ratu Elizabeth II, yaitu Piala FA, merupakan trofi sepak bola termahal kedua di dunia. Trofi Piala FA yang memiliki tinggi 61,5 cm dengan berat mencapai 6,3 kg ini, memiliki nilai taksiran mencapai 1 juta euro atau sekitar 16,26 miliar rupiah. 3. Ballon d'Or. Trofi Ballon d'Or berbentuk bola emas dengan lapisan kristal di dasarnya ini, memiliki nilai seharga 508.000 euro atau sekitar 8,26 miliar rupiah. 4. Piala Afrika. Piala Afrika merupakan turnamen sepak bola 2 tahunan dari negara-negara anggota Confederation Africaine de Football, CAF. Meski turnamen ini minim sorotan, tetapi trofi Piala Afrika ini memiliki harga senilai 127.000 euro atau sekitar 2 miliar rupiah. 5. Serie A. Urutan kelima trofi termahal dalam sepak bola adalah Serie A. Kompetisi teratas Liga Italia ini memiliki nilai trofi yang cukup mahal, yakni 55.000 euro atau setara 894 juta rupiah.